Bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat ini merupakan program Keluarga Harapan Provinsi Jambi. Peluncuran dilakukan di Gudang Bulog, kawasan Pasir Putih, Kota Jambi, Kamis 17 September 2020. Bansos diberikan untuk 3 bulan, dari Agustus hingga Oktober. Jumlah penerimanya mencapai 104.239 kepala keluarga di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Bantuan diberikan dalam bentuk beras berkualitas premium sebanyak 15 kg. Penyalurannya dilakukan dengan prinsip 3T, yakni tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Nah, oleh karena itu, saya berharap dan yakin dan optimis bantuan beras ini sangat membantu meringankan beban masyarakat yang sangat terdampak COVID-19. Oleh karena itu, saya minta dan saya berharap bantuan ini bisa didistribusikan dengan cepat, tepat sasaran, dan tepat jumlah. Kepala Bulog Divisi Regional Jambi, Dev Rizal, menyatakan bahwa bantuan sosial ini diberikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Beras yang diterima oleh KPMPKH itu, masing-masing KPMPKH itu menerima 15 kg untuk satu bulan alokasi. Alokasinya itu Agustus, September, Oktober. Perum Bulog menyediakan beras untuk bansos berupa beras medium bagi 10 juta keluarga penerima manfaat. Penerimanya tersebar di seluruh Indonesia.